Nak tahu sesuatu tak? Tapi sebelum tu cuba teka dulu. Rasulullah SAW tujukan doa untuk dirinya. Ya Allah, tepatkanlah panahannya dan perkenankanlah doanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Siapakah beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Aiman Hakim Arifin, pelajar tahun 6 perubatan Universiti Iskandariah. Kali ini saya akan kongsikan berkenaan pengajaran yang boleh diambil daripada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang as-sabiqun al-awwalun, iaitu sahabat yang terawal memeluk agama Islam. Beliau juga salah seorang daripada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Sa'ad sendiri mempunyai kekerabatan dengan salasilah keluarga Rasulullah SAW. Ibunda Nabi, Aminah binti Wahab, berasal daripada suku kaum yang sama dengan Sa'ad, iaitu daripada Bani Zuhrah. Beliau merupakan seorang pemanah yang sangat hebat. Dalam sejarah, orang-orang yang pandai memanah ini dijadikan tentera elit dan sangat digeruni musuh. Kisah penginsaman Sa'ad adalah melalui sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang pada ketika itu mengajaknya bertemu Nabi di suatu tempat di Mekah. Setelah bertemu, beliau lantas memeluk agama Islam. Tiga pengajaran yang boleh diambil daripada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama, sebagai seorang doktor Muslim, kita hendaklah meletakkan akidah yang paling utama sebagai motor penggerak dan otak dalam kehidupan kita. Berita keislaman Sa'ad mendapat tentangan keras daripada ibunya. Beliau begitu marah dengannya dan mengugut untuk tidak makan dan minum selama Sa'ad masih dengan agama Islam. Namun begitu, Sa'ad tidak jemu pergi kepada ibunya. Beliau menyediakan makanan dan minuman dan terus merayu memujuk si ibu untuk menjamah sedikit makanan. Tetapi ibunya tetap dengan sumpahnya. Dia langsung tidak menjamah sehingga lemah tubuh badannya. Meskipun si ibu berkeras hati, Sa'ad sentiasa menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang anak. Akhirnya pada satu hari, Sa'ad berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, sungguh aku kasih kepadamu dan aku juga kasih kepada Allah dan Rasul. Ketahuilah, sekalipun Tuhan memberikan kamu 1,000 nyawa dan nyawamu dicabut satu persatu, aku tetap tidak akan berganjak daripada agamaku." Melihat dengan ketegasan Sa'ad, akhirnya si ibu mengalah dan menjamah makanan yang disediakan. Kedua, melatih diri untuk menjadi kuat spiritual dan fizikal. Kekuatan spiritual Sa'ad terbukti melalui kisah keislamannya menghadapi kekerasan sang ibu. Kekuatan fizikalnya pula dibuktikan melalui kisah ketika Perang Uhud, Rasulullah telah diserang oleh tentera musyrikin dan beliau adalah salah seorang yang melindungi baginda. Beliau menggunakan panahnya dan memanah musuh-musuh yang cuba mara. Tidak ada satu pun panahannya yang tersasar. Semuanya tepat. Begitu jugalah persiapan kita yang perlu dilakukan sebagai seorang mahasiswa sains kesihatan. Seharusnya kita menajamkan senjata, berlatih dan bekerja keras dengan kemahiran yang diperlukan untuk menjadi seorang doktor Muslim yang rabbani dan kompeten untuk umat. Bukan ilmu kesihatan sahaja, bahkan ilmu fardu ain juga perlu dikuasai bersama untuk mendidik umat akhir zaman yang semakin jauh terpesong daripada landasan agama. Ketiga, berani dan kental menghadapi ujian. Ketika umat Islam meluaskan empayarnya ke wilayah Rom, tentera Muslimin pada peringkat awal telah dikalahkan oleh tentera Parsi. Lalu Khalifah Umar Al-Khattab bertanyakan kepada para sahabat, "Siapakah yang patut mengetuai tentera Muslimin?" Abdul Rahman bin Auf menjawab, "Singa yang mencakar, Sa'ad bin Abi Waqqas." Pilihan mesyuarat itu sangat tepat. Dalam masa yang singkat, Raja Parsi yang zalim, Rostam, berjaya dibunuh dan tentera Parsi menyerah kalah di tanah sendiri. Semuanya di bawah kepimpinan panglima yang kental imannya, hebat percaturannya dan tepat panahannya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagai penutup, dapatlah kita lihat era kegemilangan umat Islam berpunca daripada iman yang dimiliki. Iman seteguh Sa'ad yang di bawah tarbiah Rasulullah SAW
telah mengizinkan pertolongan Allah tiba. Ketahuilah, dengan bantuan Allah, tiada sesiapa pun yang mampu menandinginya. Dengan bantuan Allah, kita akan kental menghadapi cabaran sebagai seorang doktor. Lebih-lebih lagi di zaman moden yang semua maklumat boleh didapati di hujung jari. Kita lihat hari ini pesakit tidak sama seperti dahulu. Doktor dihormati dan disanjungi. Hari ini pesakit seolah-olah lebih bijak daripada doktor. Maka kita perlukan iman yang kuat untuk sentiasa bersabar menghadapi kerenah manusia. Kerana itu lebih baik daripada mengasingkan diri daripada masyarakat. Andai saat orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah, biarlah kita menjadi anak panah yang tajam untuk panahan yang seterusnya. Andai tidak mampu menjadi anak panah sekalipun, biarlah kita menjadi angin yang mendorong panahan tersebut tepat menuju ke sasaran. Wallahu a'lam.